maka ini menjadi amanah. Kalau saya bisa cerita sekilas tentang saya punya sahabat yang bernama Irfan Soleh. Dulu saya pernah satu kampus sama beliau. Beliau memang dari awal kita ketemu 2005. Ini boleh gak saya cerita sedikit? Boleh apa enggak? Dulu mah hitam kecil, sekarang ganteng. Dulu 2005 saya ketemu dengan beliau, masya Allah. Kita satu asrama, satu jurusan di tafsir hadis. Yang mana enggak pernah kebayang kalau hari ini sahabat saya berjuang, Kyai Haji Irfan Soleh, jadi ulama besar. Tapi beliau memang dari kuliahnya telaten, orangnya rajin, sering baca, dan memang luar biasa. Selalu rankingnya satu, kamlot tiap setiap semester, bayangin. Kalau saya emang gak kayak beliau, tepuk tangan buat Kyai Irfan. Memang dari kuliah, masya Allah, beliau itu luar biasa. Kerjaannya Kyai Irfan itu masih dari 2005 udah kelihatan bakal jadi orang besar. Kenapa kelihatannya? Karena luar biasa. Beliau aktif di setiap akademisi, beliau aktif dalam setiap pan ilmu, beliau aktif untuk bagaimana terus mengaktualisasikan apa yang beliau pikirkan saat itu. Alhamdulillah. Maka beliau namanya begitu luar biasa. Dan saya yakin betul, saat ketika saya bersama beliau, saya yakin bahwa beliau bakal jadi orang besar. Dan alhamdulillah izin Allah, Allah percayakan agama yang besar ini kepada beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah.